Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Terima kasih buat kalian semua, para cewek dan cowok yang setia di channel ini. Dan kali ini mari kita lihat bersama prediksi untuk kalian berzodiak Leo di tanggal 14 Februari 2022. Sebelumnya saya sudah mengacak kartunya untuk mempersingkat durasi video. Halo guys, kami menerima jasa endorse. Bagi Anda yang punya usaha, punya produk-produk baru seperti kecantikan, kesehatan, lifestyle, pakaian, mobil atau motor, makanan, gadget, elektronik, atau produk-produk yang lainnya, dan butuh jasa promosi atau endorse, silakan hubungi nomor di bawah ini 0858-8522-9288 0858-8522-9288. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Apa usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568. Dan di kartu yang pertama untuk karir kalian ada kartu Nine of Wands. Kartu ini menggambarkan bahwasanya karir atau pekerjaan kalian di hari ini bisa dibilang cukup baik dan cukup lancar. Karena kalian di hari ini, kalian akan diterima di tempat kerjamu, maka kamu harus lebih bisa menjaga sikap dan tetap sopan. Jadi kalian ini sedang mencari pekerjaan dan kalian di hari ini diterima di tempat kerjamu, tempat kerja yang sesuai dengan keinginanmu atau kemampuanmu. Jadi kalian harus lebih bisa menjaga sikap dan tetap sopan santun. Dan di kartu yang selanjutnya untuk bisnis kalian ada kartu The Lovers. Kartu ini menggambarkan bahwa saya bisnis kalian di hari ini akan sangat-sangat lancar. Justru kalian akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa untuk bisnis kalian di hari ini karena kalian dalam mengatur strategi pemasaran di hari ini sangatlah tepat sehingga omset dan pemasaran kalian juga sangatlah banyak. Customer kalian di hari ini juga sangat banyak. Orang yang ingin bergabung dengan bisnis kalian juga sangat banyak sehingga bisnis kalian berjalan dengan lancar. Dan di kartu yang selanjutnya untuk asmara kalian ada kartu Six of Swords. Kartu ini menggambarkan bahwa saya asmara kalian di hari ini untuk kalian yang single. Walaupun saat ini kamu masih sendiri, tapi kamu bisa menikmati waktumu untuk istirahat dan melakukan hal yang berguna. Jadi kalian ini sedang menikmati kesendirian kalian. Meskipun kalian ini berstatus single, tetapi kalian ini bisa memanfaatkan waktu kesendirian kalian. Misalnya kalian ini melakukan hal yang berguna, misalnya kalian menambah skill kalian, menggali skill atau fokus dengan karir kalian. Dan di kartu yang selanjutnya untuk keuangan kalian ada kartu The Lovers. Kartu ini menggambarkan bahwasanya keuangan kalian di hari ini jika tidak cerdas mengatur pengeluaran, kamu akan mengalami banyak kerugian. Tetapi kalian di hari ini sangatlah pandai dalam mengelola keuangan kalian sehingga kalian tidak akan kekurangan keuangan kalian, dan keuangan kalian di hari ini bisa dibilang cukup baik dan cukup lancar. Dan saya lihat juga kalian ini sangat mencintai pekerjaan kalian sehingga dengan begitu kalian akan ada pemasukan-pemasukan di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Apa usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568.